Zaluhu, Wakil Ketua Umum Aroni Harepa, Sekretaris Umum Sukurman Telang Bandua KMK, Wakil Sekretaris Umum 1 Jotewai Gulo SPD MM, Wakil Sekretaris Umum 2 Tuloaru Zaluhu SPD, Bendahara Umum Dona Velolita Silaban AMK, Komisi Teknik David Zaluhu, Pelatih Udin Ulianto Hutagalung, Humas M. Hanif Zaid, Perlengkapan 1 Adrianus Zaluhu, dan Perlengkapan 2 Talibudi Zenrate SPD MM. Pengurus Dinkanas Cabang Nias Utara, saudara-saudara pengurus Dinkanas Cabang Nias Utara yang terhormat, sebelum dilantik perlu saya tekankan beberapa hal sebagai berikut. Satu, bahwa Institut Karate Indonesia adalah organisasi olahraga yang mengemban misi membina dan meningkatkan harkat bangsa dan negara serta menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, bahwa kehadiran saudara-saudara dalam kepengurusan Dinkanas Cabang Nias Utara adalah untuk siap memberikan pengabdian demi kejayaan olahraga karate, bukan sekedar mencari popularitas, kedudukan, dan kehormatan. Ketiga, bahwa kepercayaan dan kehormatan yang diberikan oleh masyarakat olahraga karate melalui musyawarah Dinkanas Cabang Nias Utara harus dipertanggungjawabkan dengan kerja keras dan berkarya. Oleh karena itu, untuk dilantik menjadi pengurus Dinkanas Cabang Nias Utara, saya minta saudara menjawab pertanyaan saya dengan sungguh-sungguh. Apakah saudara bersedia mempertanggungjawabkan kepercayaan dan kehormatan ini serta siap mengabdi untuk mengembang olahraga karate khususnya di cabang Dinkanas Nias Utara? Sedia. Ya, terima kasih. Dengan mengucap puji syukur kehadir Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Jumat 27 Desember 2019, saya selaku Ketua Bidang Organisasi Dinkanas Pemda Sumatera Utara mewakili Ketua Umum Dinkanas Sumatera Utara melantik saudara-saudara sebagai pengurus Dinkanas Cabang Nias Utara untuk periode 2019-2024. Selamat bekerja, semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa menyertai tugas dan pengabdian saudara.